Untuk keluargaku semua ya, pecinta anggrek, kalau mengalami kesulitan penanaman bisa mencontoh yang seperti ini. Ini dari botolan ya, jenis Cattleya ini. Ini langsung aja ditempel seperti ini ya. Ini akarnya sudah mulai sehat. Ini juga berlaku seedling ya, seedling. Kalau kesulitan menanam biasa tempel aja kayak gini ya, itu kan terlihat ya. Akar-akarnya sudah mulai sehat. Untuk pupuk bisa pakai B1 atau bisa pakai POC nantinya ya. Tempatnya sedang lah, di tempat-tempat yang agak-agak teduh, jangan terlalu panas, karena untuk pertumbuhan ini gak perlu terlalu panas betul ya. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Jangan lupa anggreknya musim hujan difungi ya.